Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 130, yaitu aktiviti ke-8. Nah, ini bekerjalah berpasangan, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, bayangkan bahwa kamu sedang dalam suasana pandemik COVID-19. Kamu harus pergi naik bus ke bus station, ya, dan di sana ada orang yang tidak menggunakan masker. Nah, pertanyaannya, nomor satu, apa yang akan kamu lakukan? Yang kedua, apa alasannya kamu melakukan hal tersebut? Artinya melakukan hal yang nomor satu ini ya. Kamu bisa menuliskan jawaban kamu di bawah ini atau diskusikan saja dengan teman kamu, yang dengan pasangan kamu, dengan partner. Dengarkan penyampaian teman kamu itu dengan serius dan kalian harus saling menghormati. Nah, jawabannya bisa bermacam-macam ini ya. Dan barangkali ini bisa menjadi salah satu acuan kamu menjawabnya, yaitu yang ini dia. Nah, ini dah. Nomor 1A-nya ini ada dua pilihan. Yang pertama, yang A, saya akan menjaga jarak dengan orang yang tidak mengenakan masker tersebut. Atau yang B, saya akan meminta dia untuk menggunakan masker dengan memberikannya masker yang kepunyaan saya. Itu yang nomor satu, dua pilihannya. Yang nomor dua, yang kenapa kamu melakukan yang 1A tadi? Saya melakukannya karena saya ingin melindungi diri saya sendiri dari penyakit COVID-19 yang bisa menyebar dari udara. Itu alasan yang A. Untuk alasan yang B, saya melakukan ini karena saya ingin melindungi diri saya sendiri dan orang lain, yang orang lainnya tentu yang ada di sekitar kita. Nah, itulah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.